Teka-teki peminat akhirnya terjawab apabila Radio Televisyen Malaysia RTM bakal menyiarkan 75 perlawanan secara langsung bagi saingan Liga Malaysia 2023 bermula pada 24 Februari ini. Bagi peminat bola sepak tanah air, berita itu memang dinantikan oleh mereka menjelang sepak bola Liga Malaysia musim ini. Nah, sekarang ini betul kerajaan telah tubuhkan untukkan satu rancangan baru. Rancangan baru untuk penyiaran sukan, contohnya sekarang ini sukan Liga Super macam-macam. So sangat berpuas hati lah sebab siaran free macam tu lah. Siaran free kita tak bayar-bayar macam tu. Sangat berpuas hati lah. Satu pendekatan yang baiklah untuk peminat bola sepak yang mana mereka tak perlu menanti pasukan-pasukan yang mereka minati saja yang disiarkan di TV. Bila dah dapat 75 penonton, kita peminat-peminat memberi peluang pada peminat-peminat untuk menyokong pasukan mereka sama ada di rumah, di stadium apa tu. Pada abang, ini salah satu daripada impak menaikkan martabat bola sepak Malaysia pertama. Yang kedua ni, anak-anak boleh berminat secara langsung untuk bola sepak. RTM tu akan dinaikkan martabat dia. Sekurang-kurangnya orang ramai akan kenal. Sebelum ni banyak dibagi swasta-swasta. Jadi saya rasa, saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang sudi mendengar keluhan rakyat yang nak tengok bola kan, tapi tak dapat nak pergi ke stadium. Jadi dengan ada siaran langsung ni, alhamdulillah.